Mantap. Sekali percobaan saja teman-teman langsung bisa mendapatkan pemain ikonik. Gokil sekali sih kalau ini. Mantap Konami, gokil. Alhamdulillah. Seriusan ini Konami, 200 koin bisa mendapatkan 2 pemain ikonik secara berturut-turut dong. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Idam Banitis. Oke teman-teman semua, sesuai permintaan dari kalian semuanya, bang, trik ikonik momen Arsenalnya mana bang? Oke, jadi di video kali ini saya mau mencoba rekrut di event ikonik momen Arsenal, cuma bukan di akun utama, karena di akun utama saya sudah punya ikoniknya. Di sini saya sudah punya Campbell sama sudah punya ikonik Petit teman-teman semua, dimana untuk ikonik Gilberto Silva saya belum punya, cuma sudah ada yang versi legendnya. Jadi kalau saya rekrut 99% pasti kembar teman-teman semua, seperti itu. Maka dari itu saya mau mencoba rekrutnya di akun kedua saya. Semoga saja di akun kedua saya bisa hoki mendapatkan pemain ikonik Arsenal ini, amin. Dan kali ini saya sudah berpindah di akun kedua saya teman-teman. Langsung saja di sini saya mempunyai 600 koin, jadi bisa 6 kali rekrut ya. Semoga saja hoki mendapatkan pemain ikoniknya, amin. Dan di sini seperti biasa 30% teman-teman untuk tingkat suksesnya, dan ini dia para pemain ikonik yang bisa kita dapatkan. Langsung saja kita akan mencari trik yang paten teman-teman supaya bisa mendapatkan pemain ikoniknya tentu saja. Untuk trik yang pertama teman-teman, di sini kita akan mencoba pemain Black Ball terakhir ya teman-teman. Kita akan coba cari siapa nih Black Ball terakhir di event ikonik momen Arsenal kali ini. Oke, ternyata di sini kiper Sommer teman-teman, kita tap sebanyak 5 kali sesuai rating di belakangnya. Oke, ini sudah 3 kali, ini 4 kali, dan ini yang terakhir 5 kali teman-teman semua. Setelah itu kita coba tap para pemain ikoniknya satu kali, dimulai dari Petit, terus Campbell, dan yang terakhir yaitu Gilberto Silva teman-teman semua. Setelah itu langsung saja kita rekrut. Apakah dengan cara seperti ini di percobaan pertama membawa keberuntungan teman-teman semua? Mantap. Sekali percobaan saja teman-teman langsung bisa mendapatkan pemain ikonik. Gokil sekali sih kalau ini. Mantap Konami, gokil. Dan di sini saya berhasil mendapatkan, ini jelas Gilberto Silva teman-teman semua, gelandang bertahan yang sangat mantap. Gokil sih teman-teman, sekali percobaan saja dong langsung bisa mendapatkan pemain ikonik. Paten kali kalau ini triknya teman-teman semua. Dan di sini langsung saja kita cek untuk kemampuan awal dari Gilberto Silva teman-teman. Gokil sih kalau ini teman-teman semua. Oke, untuk kemampuan awalnya seperti ini teman-teman semua. Walaupun belum ada yang biru, tapi kalau kita latih dan kita booster menggunakan klub Arsenal, ini mantap sekali sih teman-teman semua. Dimana untuk gaya bermain dari Gilberto Silva ini adalah pemain jangkar. Jadi ini benar-benar pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan teman-teman. Seperti itu, mantap lah. Oke, di sini kita akan coba teman-teman sekali rekrut lagi. Kita akan buktikan triknya apakah paten atau cuma hoki ya teman-teman semua. Kita akan coba lagi triknya, yaitu tap Black Ball terakhir, yaitu si Sommer teman-teman, sebanyak 5 kali. Oke, ini sudah 3 kali, ini 4 kali, dan ini yang terakhir 5 kali teman-teman semua. Setelah itu langsung saja kita tap para pemain ikoniknya sekali-sekali, Petit, terus Campbell, yang terakhir yaitu Gilberto Silva. Setelah itu langsung saja kita rekrut.
Apakah dengan cara seperti ini di percobaan kedua membawa keberuntungan? Alhamdulillah, seriusan ini Konami, 200 koin bisa mendapatkan 2 pemain ikonik secara berturut-turut dong, mantap. Dan di sini saya berhasil mendapatkan beda teman-teman. Kali ini saya berhasil mendapatkan ikonik rating tertingginya yaitu Petit. Mantap sih kalau ini teman-teman semua. Gak nyangka saya. Hoki parah kalau ini. 200 koin bisa mendapatkan 2 pemain ikonik dong. Secara berturut-turut lagi. Emang bener-bener paten kalau ini triknya. Jadi silahkan bisa kalian coba teman-teman trik dari saya ini. Dan untuk kemampuan awal ikonik Petit ini seperti ini teman-teman semua. Walaupun belum ada biru-birunya juga, tapi kalau kita latih dan kita booster menggunakan klub Arsenal, ini sangat mantap sekali. Dimana untuk gaya bermain dari Petit yang versi terbaru ini yaitu box to box teman-teman semua. Untuk yang versi lama sama yang versi legendnya itu perusak. Jadi ini yang versi box to box ini menurut saya lebih bagus sih teman-teman. Mantap lah pokoknya. Oke lah, silahkan bisa kalian coba trik dari saya ini. Semoga kalian juga bisa hoki seperti saya. Amin. Dan oke lah teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.